Hei, ha? Engkau pelak pun lupa nak tukar. Motor sewa, bang. Ha? Patutnya owner lah kena servis elok-elok dulu. Baru boleh bagi sewa. Jangan cakap kuat-kuat. Nanti orang tahu ni motor sewa. Biar. Oh, okey pun. Sekarang okeylah. Nanti abang tegur ni, tak tahulah apa jadi. Ini bukan masalah tegur. Ini kalau terkeluar bercorak, aku kat belakang. Jangan tegur. Bau tukar pula. Bau tukar pula. Ha. 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 Blok. Oi. Ha. Jalan apa ni, bang? Ui, makin nak terkeluar dah, bang. Sabar. Ini jalan yang paling dekat. Kalau ikut jalan besar sana jauh. Ui, masalahnya nak tersembur dah ni, bang. Tahan, tahan. Sikit lagi, sikit lagi. 80 km je lagi. Masuk tak masuk tu? Weh dah bang. Weh baru hujung bang. Balance ada lagi ni. Ha? Wangiam. Perempuan. Cantik. Perempuan secantik awak buat dalam hutan yang banyak semak-semak macam ni. Korang berdua tak sepatutnya berada dalam kawasan yang kamu masuk sekarang ni. Dia tak tahu ini memang kepakaran kami. Ini saja salahkan. Awak memang suka. Selalu ikut saya berjalan ke sana sini. Memang suka ikut. Kalau nak tahu jawapan dia, ikut saya. Eh, bang, bang. Jangan-jangan nak perangkap kita tak? Aku yang malah terperangkap lagi. Eh, bang. Bang. Bukan rumah kat sana. Bang! Eh! Bang, bang! Tunggu, bang! Bang! Dalam hutan ni, kalau kita ada bau ke, nampak apa-apa ke, jangan ditegur. Sudahlah. Serius ah. Eh, bang. Bang. Bang, bang, bang. 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 Ya, pakai macam ni salah. Seram ah. Seram ni. Sekas-kas semua! Tak risau. Hutan ni permainan apa? Apa-apa abang ada? Apa-apa kau? Tak biasa buat apa. Saya risau pacat dia banyak kat sini. Pacat? Pacat. Pacat! Bang! Afiq! Kenapa?
Betul apa yang kau cakap. Kalau ada bau yang teguh. Makin kuat ni. Apa ni? Sisa tadi bang, tak sempat masuk. Hei, bang. Sini bang. Apa lagi? Sinilah, aku nak tunjuk sesuatu ni. Apa? Sini. Tu. Itu pokok petai. Memanglah pokok petai, bang. Yang bawah. Itu motor. Bang, sini. Kita tengok dulu. Motor, helmet. Kau ingat dalam hutan JPJ tak ada? Bahaya itu untuk keselamatan diri. Apa? Cuba kau tengok itu, Tol. Helmet itu. Motor kita. Macam mana ini? Macam mana di sini? Ketumbar Iko. Kesumbar. Kenapa datang sini tak beritahu tuan hamba? Dah, you naik. Sejak dia kecil lagi. Sebab Bonda tak punya anak perempuan. Ketika tiga, anak Bonda adalah lelaki. Jadi, bawalah ke semua sekali untuk mencari sanggul Bonda itu. Dia terlalu mustahak untuk Bonda. Terlalu penting untuk Bonda. Tentang itu, jangan dirisaukan. Kami akan laksanakan apa yang dijanjikan. Masih cuma tinggal 3 hari saja lagi. Andai kata kamu tidak dapat, maka kamu pun tak akan mendapat upah. Oh. Yang... Yalah, yang... Oh, yang ini kayu ni dahsyat. Dahsyat? Macam-macam jenis kayu. Kayu apa? Oh, kayu. Diam. Diam. Oi, aduh. Apa tu bang? Kena sama. Tak boleh sebut kat sini. Wui. Wui. Tandas. Bang, saya pergi dulu. Jangan habiskan. Besok nak buang lagi, kan? Dah budak bau nak ada. Tadi mana? Tanya pun marah.
Kerek. Bang. Atuk aku cakap, kalau kita buang air tempat yang kita tak pernah pergi, kita akan datang balik tempat tu tau. Kita pernah jumpa dia orang. Itu dulu. Sekarang lain. Bang. Abang tak takut ke jumpa dia orang tu? Esok Kesuma kan ada. Kalau dia ada, kita selamat. Kau jangan try dia. Sumpah, bang. Janji. Janji. Tak payah menengking dekat. Semua jiwaku kok dah mari obati kok rindu hamba kok. Oi. Sibuklah kau ni. Hey. Alah, bagilah, Chan. Ha? Eh, bang. Ada nampak jam tangan aku tak? Kau nasib baik semua benda ni melekat tau. Tidak pasir-pasir kau letak. Barang sendiri pun tak kerti nak jaga. Alamak. Eh. Hey. Mana pula jam tangan aku ni? Cik Tom ke? Kopi, bang. Baik. Eh, betul. Janji. Janji. Cantik. Eh, bang. Abang tengok tak gambar dekat rumah tu tadi? Tengok. Dalam pengamatan akulah. Mata aku ni jarang menipu. Yang tukang ambil gambar ni seorang yang pakar, profesional. Pencahayaannya begitu hebat, sempurna dan cukup. Bukan pasal tu. Aku nak cakap benda lain ni. Apa? Abang perasan tak? Awek tadi tak ada dalam gambar tu. Yang kali tak pandai minum Cik Tom jangan. Otak tak berfungsi. Dia kan anak angkat. Masa dia orang adik-beradik masa kecil ni ambil gambar, mungkin dia tak ada. Itu je. Yalah. Tapi sekurang-kurangnya mesti ada satu gambar dekat rumah tu. Iyalah. Bonda tu cakap dia tak ada anak perempuan. Ha, mesti bonda sayang sangat kat awek tu. Sebut pasal sayang kau jangan nak mengajar aku. Sayang. Sayang kau boleh tanya aku. Aku ni masterlah dalam hal pencintaan ni semua ni. Aku belanja kau satu lagu. Dengar betul-betul. Air mata menitis tap tap, air mata mengalir. Shh. Itu deep tu mana dia? Kalau kau tengok betul-betul bait-bait lirik tu, pengertian dia sungguh dalam. Oh, hebat. Orang kalau kita sayang pada seseorang, kadang-kadang kita tak perlu nak menunjuk. Begitu juga dengan bonda. Sayang kita semua mungkin disimpan dalam hati. Kau tengok aku. Aku pun sayang dia. Aku tak nunjuk. Kau pun tak tahu. Agak-agak kau disuka aku tak? Bang. Ingat. Kita kena fokus. Apa yang cakap aku tadi? Kita kena fokus. Aku memang fokus. Aku fokus pada keadaan wajahnya. Keningnya, hidungnya dan sebagainya. Apa lagi aku tak fokus? Cik-cik.
Lagi satu, bang. Mana Kesuma pergi masa kita jumpa bonda? Soalan ni bijak. Itu yang aku nak tanya masa dekat warung tu. Aku rasa kan, Kesuma dengan bonda orang yang sama. Pengaruh TV kau ni kuat betul. Mana boleh dia kejap jadi tua, kejap jadi muda. Kau ingat Transformers? Ya, bang. Aku cakap ni pun dah meremang bulu roma aku ni, bang. Atuk aku cakap, kalau bulu-bulu roma ni berdiri, mesti ada sesuatu. Kau tanya atuk kau sekarang. Bulu roma aku tak naik ni, bulu ni. Dengan misai naik tembam tau. Apa maknanya? Jadi kita nak buat macam mana ni, bang? Kalau betullah Kesuma dengan bonda orang yang sama. Habis kita, bang. Ini aku cakap ni pun dah belum meremang bulu roma aku ni. Memandangkan seluruh bulu kau dah naik dan kerinting. Apa kata? Malam ni juga kita siasat rumah. Tapi sebelum tu. Yampun. Yampun ah. Yampun. Polang ah. Kata nak pergi siasat rumah tu. Dia boleh tidur pula. Aku dah siap lama. Kau tunggu kamu tu. Kunci. Sana. Datang. Bang, tunggu. Nak pergi mana? Bekam. Bekam. Mansam. Apa ni? Makan. Tak takut ke malam-malam nak motor? Waktu-waktu macam ni? Tu. Syah. Terlepas. Cerita pasal waktu. Menjawab, kan? Jangan bantu aku. Terima kasihlah. Bang, puas aku cari, bang. Terima kasih. Besok jangan lewat. Saya datang pagi. Jam ni besok ah. Wah, besar. Datang pukul apa besok ah? 8:30 pagi esok. Jangan lambat.
Mama. Pintu mana? Kita bersama-sama melakukan lagu ini. Sama-sama membuat liriknya. Masya Allah. Lagu ini terasa melainkan kasih tak? Bang, bila aku dengar lagu ini, bang, perut aku beralun rasa lapar, bang. Diam! Dengar. Dengar liriknya betul-betul. Mata memandang dan mata memijak. Matanya hujannya remaja. Kesah tak? Ini kita nak ke mana ni? Kita sarapan dulu lah. Lepas tu baru fikir. Diam! Kita pergi sarapan dulu. Lepas tu kita jumpa Roy. Jawapannya tetap kekal sama macam sebelum ni. Bang, aku tak rasa dia terlibat dengan kes ni lah, bang. Ha? Mon, ingat. Walaupun air yang tenang, jangan sangka untuk lain berniaga di bulan Ramadan. Bang, air yang tenang jangan sangka tak ada buaya. Salah tu. Itu air kau. Bang, atuk aku pesan, kalau orang tengah marah ni, kita jangan kacau. Sarang tu buang jangan dulu. Itu atuk kau. Atuk bercakap, tunggu muka kau. Diam! Radio ni, radio. Cek ini. Sama-sama.
Kau pukul-pukul macam ni aku boleh bang. Kau sebelah aku pukul kau. Jangan cakap banyak. Tak begitu ke semua. Dahsyat betul pukulan dia. Alah. Tak dahsyat manalah bang. Diam. Nanti dia dengar. Hey. Ya, dia orang dengar. Ini berapa lama kita tunggu sini? Kaku pula dia panas kan? Masa kejadian tu aku tak ada kat situ. Takut tak? Takut betul ke tak? Takut sangat. Takut sangat. Kenapa nak datang 2-3 kali nak tanya benda yang sama? Ha? 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 Memanglah. Semua yang rapat dengan kes adalah suspek. Kata penyiasat yang hebat. Kes macam ni pun belum selesai lagi. Dah dekat sebulan lebih dah. Ali? Hey, nasib baik kau tahan aku, bang. Kalau tak tadi aku dah bersila dah kat telinga dia. Diam! Kenapa abang-abang angkat awak tak tegur awak masa awak ambil tadi? Oh, macam tu. Saya biasa dengan orang. Alah, tak payah dah abang-abang macam tu pun tak apalah. Diam! Ini kita nak pergi jumpa Cengkir kan? Ya. Lepas ni kita terus jumpa Cengkir. Tapi saya tak ikutlah. Saya hantar korang saja. Sebab saya nak kena balik, nak jaga Wanda. Nanti dah selesai semua, saya datang balik. Kenapa? Why? Kenapa? Saya tak wonder. Eh, tengok saya je lah. Diam! Saya tak cakap pun, bang. Diam! Tunggu lagi. Bang, atuk aku cakap, kalau lambat macam ni, tunggu-tunggu, macam-macam boleh jadi. Tadi aku nampak Kesuma dengan Kantan. Dia ada buat eye contact. Kenapa dia tak contact aku? Kan aku dah pesan. Perempuan kalau wangi dan cantik macam tu tak boleh pakai. Bila kau pesan? Kau nak sibuk dengan atuk kau punya hal. Dengar lagu Jena lah. National Geographic lah, tengoklah. Apa? Eh, salah. Atuk aku yang cakap. Perempuan wangi, cantik, tak boleh pakai. Kadang-kadang aku terfikir, bebek aku berkawan dengan atuk engkau lah. Banyak no pesanan daripada dia. Tapi aku kadang terfikir juga apa yang dipesan oleh atuk engkau tu. Kau ikut ke semua. Sini aku selesaikan. Hey, bang, janganlah. Nanti jadi apa-apa susah. Abang bukan terer pun. Engkau aku yang ajar. Misal aku gunting kan. Pergi. Akan jalan kaki, bang. Jauh ni. Kau kan dah besar. Jangan melawan. Pergi. Pergi. Bang, jaga diri, bang. Minta cium satu kali, bang. Tak pas. Masuk. Tayang melengking. Masuk. Ini dia budak kapet ni. Apa-apa kau?
Mana kawan kau yang seorang lagi? Mana? Mon nama dia. Mon tu? Nama macam tikus. Mondo. Aku seorang. Aku seorang pun boleh uruskan hal ini dengan kau. Belaje. Kau belum kenal kita orang ini siapa? Aku orang yang tak kenal siapa kami. Lu orang mari tempat kita orang, lu nak belagar dengan kita orang. Kill gangster. Lu dapat tangkap ah. Tengok sini yang. Mana? Pergi gangster ni. Fokus. Kau datang kawasan kita orang. Kau nak action kita orang. Atuk Mon ada pesan. Kalau Kyle banyak sejengkal, berapa jengkal? Kalau Kyle banyak sejengkal. Tak pandai. Salah kan? Berapa jengkal? Gelak dulu, gelak dulu. Kesedihan akan datang menanti untuk korang. Dia main ugutan. Abangnya dia main ugutan. Abang nak setelkan. Pukul dia kau korang. Ada satu soalan yang harus kita jelaskan. Kenapa dia buat macam itu? Kenapa? Berapa kali aku nak bagi tahu kau orang? Aku tiada di dalam kejadian itu. Aku sibuk. Sibuk menguruskan perangai-perangai orang. Ada tak sesiapa orang yang datang sebelum kami datang? Orang datang... Bang, bang. Ada tak sesiapa yang datang sini sebelum kami datang? Ada. Urusan kita sudah selesai. Nampak pintu tu? Nampak? Keluar! Keluar! Bang! Bang! Sini. Tahan tu. Kesuma, anda kan mesti aku datang tu. Ikut plan asal kita. Yang lain, kau jangan bimbang. Kami selesaikan. Hebat kau, Memang. Boleh tahu sampai tahap macam ni, ya? Len, pasal wangian ni. Menusuk. Tengiang-ngiang dalam lubang hidung aku ni. Ada pepatah mengatakan, alang-alang menyeluk, pekasam, bau apa? Tak pernah ni betul. Hey. Seluk pekasam, biar sampai pada lengan. Baunya. Ni, mana jumpa budak ni? Dah lama dah kerja sini. Dulu kerja kapet. Tetamu datang ni. Buat persembahan. Pagi-pagi. Hey.
makin menarik kau ni. Setakat bukti yang kau ada tu belum cukup kuat kau nak tuduh kesemua berpakaian kami. Wangian macam tu siapa-siapa aja boleh ada. Andai. Kau ingat tak? Masa pertama kali aku datang jumpa korang, kau ingat tak? Ingat semua tu. Korang adik-beradik ni memang selalu nak marah ke? Ha? Itu pasal plan korang selalu gagal. Nak marah tak sabar. Siapa? Siapa Kesuma sebenarnya? Kenapa dia buat bodoh macam tu? Siapa Kesuma? Tunggu! Tunggu jawapannya! Tunggu! Jawapannya. Kesuma tu memanglah kena upah untuk jaga bonda. Tapi bonda dia cakap... Jangan! Gopa! Gapa! Sabar. Memang Kesuma tolong jaga bonda. Kesuma bonda ambil daripada kecil lagi sebagai langkah. Itu kan. Tapi bunda, tahulah keadaan ni sekarang. Kadang-kadang ingat. Kadang-kadang dia ingat. Sejak hilang cucuk Sanggol, pikiran bunda jadi jelaru. Tapi yang mestikan bunda yang membuat bunda setenang air di kali. Ada apa-apa lagi persoalan? Kenapa? Kenapa kamu adik-beradik semua ni sanggup curi sanggul bunda? Thank you.
makan untuk menyenangkan semua orang. Kalau kau hendak, kau jelaskan persoalan ini. Kau jelaskan persoalan ini. Aku memang dah cakap. Ke depan. Aku memang handal. Seperti pepatah mengatakan, kalau nak berumah di tepi pantai, cari pantai mana? Pantai dalam, pantai cenang, pantai cenang datang. Kau bawa pantai dalam ke dalam. Kau nak pendalamkan dia. Takkan sebab harta. Kalau sebab harta mana boleh. Sah-sah. Dia orang ni semua anak bonda. Kesuma. Mungkin Kesuma mengguna-gunakan dia orang ni. Tapi Kesuma tak takut ke? Dia orang adik-adik ni garang. Tapi bonda ada cakap, bonda akan bagi cucuk sanggul ini pada Kesuma. Atau sesiapa yang memiliki sanggul itu akan mewarisi semua harta orang tua itu. Maknanya, mereka akan bagikan semua harta itu, termasuk Kesuma pun dapat. Aha! Tunggu sehari dua. Kalau budak dua orang tu tak dapat jumpa, tak boleh selesai kes ni, maknanya sanggup bonda akan jadi sejarah. Kita ingat. Ingat, kita kena pegang kata-kata kita. Janji tau. Belong! Belong! Kesumi itu macam mana? Dia tu sekarang dah macam dalam puncil. Fokus! Puncil kau tak payah fikir. Kau tak payah fikir. Kau tahu lah. Tak payahlah keluar. Manlong makan apa ni, Manlong? Boleh tahan sangat bau dia ni. Manlong, yang... yang seorang lagi tu, Manlong. Manlong pas kat saya, Manlong. Saya geram sangat tengok tu. Rasa macam nak cabut-cabut misai dia. Memang elok. Pas kat abang ayah, Belong. Belong. Kita tempatkan dia di lari dulu. Makan apa, Belong? Tak boleh bau dia ada lagi. Bonda. Manuk cakap terus. Bonda. Kami berjanji akan cari cucuk sanggup itu sampai. Benci aku dengan perkataan itu.
semua ini tak akan berlaku. Tak pernah berlaksana. Kami ni anak bonda. Takkan kami nak buat macam tu pada bonda? Kalau benarlah kamu semua anak bonda, bagaimana cucuk sanggul bonda boleh hilang? Kenapa kamu membenarkan orang lain mencuri cucuk sanggul bonda? Dia terlalu penting untuk bonda. Memang salah kami, bonda. Tapi kami akan cari pencuri itu, bonda. Kami janji, kalau kami dapat tangkap pencuri itu, kami akan patah-patahkan jari dia. Cucuk sanggul itu amat berguna pada bonda. Setiap malam Jumaat, bonda akan berasapkan dia supaya kekal kuasanya. Kalau empat Jumaat, bonda tak buat begitu. Bonda! Bonda tak boleh! Bonda, saya akan cari cucuk sanggul itu sampai dapat. Bonda, buat sementara, Salma akan cari ke bonda. Kesuma. 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 Bonda. Kesuma, jaga bonda elok-elok. Dapat mengagak anak bonda yang bertiga itu takkan sanggup mencarikan sanggul bonda yang hilang. Itulah sebabnya bonda panggil kamu berdua untuk membantu bonda. Kau ikut kenapa? Kau ni. Habis tu, aku nak suka buat apa? Dipukul orang tu. Aku ni pun kena bayar upah juga. Sama lah macam kau. Nak tak nak kenal ikut cakap orang tu. Hei, aku tak takut dia orang tu kenapa? Yang tu action je lebih. One by one dengan aku ni. Dengan aku tak lepas tak besar. Sekarang macam mana? Kau tunggu sini. Tunggu orang tua tu. Aku nak pergi cek kek. Aku ikut sekali. Aku ikut sekali. Leceh lah kau ni. Tan cengkih tak ada. Di mana keluar? Okey. Mana? Cik kena kurung. Kurung? Macam mana nak cik buat kuat? Okey ni. Asal tak ada dengan aku je, mesti ada masalah.
Okey, tak apa macam ni. Engkau tunggu sini. Engkau pergi lanjut mana-mana. Aku masuk dalam, aku cek K. Nanti kalau K terlepas, kau buat dia lari terus. Aku kena nyorok? Iyalah. Hei! 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 Sama. Pasti, Ki. Apa tujuan diorang sibuk sangat nak curi susu sanggul tu? Aku lagi tak pasti dengan kau semua. Tak pasti. Sama ada aku nak percaya kau ataupun tidak. Mohon tu bolehlah kau gula-gulakan. Aku tidak. Aku tidak. Ya, okey-okey. Aku memang perlukan duit. Sebab itulah aku ambil kerja ni. Tapi tujuan aku cuma nak cari duit itu je. Begitu murah alasan kau. Tak kena memukul. Atuk Mun ada pesan. Perempuan yang cantik, yang wangi, semuanya bongok. Tak boleh percaya. Suka tinggal lagi, kau nak percaya ke tak ke? Pulanglah dengan kau. Cuma aku acah-acah main non aja. Cuma tak ada aku tak marah apa, aku acah-acah aja. Alah, pujuklah aku. Alah. Masalah pagi ke atuk kau? Ini sekarang masalah kita. Bang, cuma kita cabut. Bukan tak nak cabut. Cucu sanggul, aku tak ambil lagi. Ha, nak ambil dekat mana? Eh? Mana abang dapat kunci tu? Kesuma yang bagi aku. Hai, tadi dia yang cakap abang. Hai, itu tak yang ambil tahu. Itu hal aku dengan dia. Sekarang ni, kau keluar, kau cari kenderaan apa-apa. Tapi ingat, cuma nyorok sikit, jangan sampai kena tangkap. Biar aku yang ambil cucuk sanggul itu. Bang, apa lama nak tunggu abang lagi? Okey. Tunggu sampai besok pagi saya tunggu abang. Kalau dalam 15 minit aku tak ada tu, kau apa faham je lah, Mon. Telefon polis. Ha? Eh, bang, bang, bang. Jom satu kali lah. Salah sikit pun tadi. Siapa yang ni? Kisah sedih. Acik, penuh. Ha. Ha. Apa lu?
Sentuh ke semua. Kalau aku sentuh 10 kali, 20 kali, 50 kali, 1000 kali, 40 kali, sekali dan sekali. Kau buat apa dengan aku? Alah, ramai bolehlah. Semua one by one. Ha. One by one. Ayah. Inilah. Tikus kalau dia kena getah macam inilah. Siapa tikus? Kau lah tikus. Munduk. Habiskan. Adik tolong bunda. Lama rasanya kan? Anak-anak bunda tak minum bersama-sama bunda. Kami minta maaf bunda. Kami semua ada banyak kerja. Kerja itu perlu diuruskan segera. Kerja pukul orang? Bunda. Bunda dah nampak makin sihat sekarang, Bunda. Makin cantik, makin lawa, makin menawan. Masya-Allah. Bunda boleh lebih sihat dengan satu syarat. Dapatkan balik sanggul bonde yang hilang tu. Eh, bonde. Tak sangka bagus kerja macam ni yang abang nak. Bonde, adik minum dulu bonde. Hari ini kamu ada di sini. Bawa bonde pergi pasar. Bunda, adik betul-betul minta maaf, bunda. Hari ini adik ada urusan banyak. Nak pergi kedai balik. Adik dah kena balik kedai sekarang, bunda. Jangan risau. Nanti Kesuma akan bawa bunda. Kesuma, bawa bunda nanti, ya? Tak apa, bunda. Nanti Kesuma bawa bunda ke pasar, ya? Itulah kamu. Bunda, adik pergi dulu, bunda. Bunda, sayang adik sekali. Kau ada bunda malu. Kau ada. Bunda, adik jalan dulu. Jangan. Kesume. Adik lupa bagi duit. Duit. Thank you.
Nanti bawa bonda pergi pasir. Tahu? Nanti. Banyak sangat. Jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Sini sikit. Cengkeh nak jumpa kau. Jangan sampai kau ulang sampai 8 kali. Dengar tak? Cengkeh nak jumpa kau. Jangan tak datang. Bonde, adik minta diri dulu ya, Bonde. Duit adik dah bagi dekat Kasumi. Assalamualaikum. Bangun. Kau nak hotel, ha? Sedap orang tidur, eh? Si rompok ni. Aku dah lama geram dengan kau. Lagak pula tu. Orang kena kurung, kau beranilah. Kau ingat kau seorang je geram dengan aku? Habis aku tak geram dengan kau. Abang, minta kebenaran sama Long. Lepaskan dia orang. Hari ini tegak rasa macam nak makan rujak buah. Sedap. Sabar. Kita kena sabar. Dan dia nak suruh kita marah dengan dia. Bang, kan aku dah cakap. Dia ni berani dengan orang kena kurung je. Si montok tu harap baju je ketat. Perangai tak apa-apa. Dah curi barang mak orang. Kuring, ni dah melampau-lampau kan? Tak tahu cerita, tak payahlah nak tuduh-tuduh. Ke belum? Ni lagi seorang. Suara tak kena dengan perangai. Samsing konon. Samsing tak kucing. Kau diam. Malung. Tolong, Malung. Kau kalau tak diam, aku bagi kau makan racun tikus kalau tak montok. Atuk aku, atuk dia, atuk korang dan juga atuk-atuk yang ada di muka bumi ini pernah berpesan. Itu pun kalau korang ingat. Sekiranya bulhid merem, bulu hidung merem, itu petanda yang tak baik. Maknanya, korang adalah lelaki-lelaki yang budiman, bukan? Korang ramai, kami berdua. Apa kata kita buat perjanjian? Dan itu aku suka. Macam ni. Lepaskan aku dan dia. Kita battle. Macam mana? Dua lawan tiga. Lepas itu, kalau kau orang menang, kau buat apa saja terhadap kami? Kalau kau menang, takkan kau tak tahu apa yang kami inginkan? Mata menjuling mata.
saja. Cucuk sanggul bonde hilang, kamu dah curi. Kemudian kamu nak pantai pula orang yang buat baik dengan bonde. Hei, bonde tak ajar kamu bertiga buat masa ini, tahu? Kena marah. Dah tua pun kena marah dah. Tak pandai petik jahit pun kena marah. Tengok, auranya sungguh kuat. Bang, atuk aku... Sudah. Dengar nenek aku pula cakap. Orang kalau aura macam ini, kita kena berkawan. Aku buat semua ini kerana bersebab. Sebab kami adik-beradik sayangkan bonda. Bunda, kami tak nak bunda percaya kau marah pasal cucuk sanggul tu. Kami tak nak bunda percaya benda yang kau marah. Bunda, kan tak pun minta maaf, bunda. Betul tu bunda. Itu je niat kami curi cucuk sanggul bunda tu. Sanggul itu kenangannya terlalu besar untuk bonde. Anak ni tahu tak? Dulu waktu ayahnya masih ada, dia suka sangat kalau bonde pakai cucuk sanggul itu. Bonde, itu dulu. Ayah kan dah tak ada. Bonde kena move on. Tak ada. Buat kerja jahat pergi sana, pergi sini, tak balik. Pukul orang selalu. Bunda dah rumah corang-corang lagi. Bang, aku rasa kita dah terlibat dalam masalah keluarga diorang ni.
Tak mengapa. Kelibatan ini kita panggil jodoh yang penuh berselera. Baiklah, Bonda. Lepas sudi, kami tak akan buat kerja jahat lagi. Betul, Bonda. Asalkan Bonda lupakan terus pasal cucuk sanggul tu. Canggih ni. Bomba. Bonda. Makan saja. Bonda. Setelah saya mendengari apa yang mereka katakan di sini, setiap kebaikan yang mereka ingin lakukan kepada orang yang disayangi. Untuk Bonda. Tetapi biasalah. Resam manusia tetap akan ada melakukan kesilapan. Atuk aku pernah pesan. Kau dan aku jauh berbeza. Langit dan bumi tapi serasi. Mencintaiku, mencintaimu, itu saja yang perlu kau dan aku tahu. Lagu tu. Atuk dah macam mana dengar. Aminah. Tak salah. Izinkan saya. Budak. Minta ampun dan maaf, Bonda. Buat jahat. Janji, Bonda.